السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, sore ini insyaallah taala kita akan bahas sesuatu yang pasti akan datang kepada kita, sementara yang lain belum pasti. Antum yang sudah menyiapkan diri untuk segera menikah, undangan sudah disebar, pastikah hari pernikahan itu akan datang? Jawabnya, belum pasti. Belum pasti. Saya kira tidak ada yang berani memastikan. Belum pasti. Antum yang sebentar lagi akan lahir anak pertama atau cucu pertama, menunggu hari, ini pun sama, tidak pasti. Yeah. Dan seterusnya, segala sesuatu yang selama ini kita persiapkan dengan matang, dengan baik, bahkan kita curahkan seluruh perhatian kita untuk hal tersebut, tentang skripsi, tentang proyek, tentang dagangan, dan seterusnya. Padahal itu bisa datang dan bisa tidak. Adapun kematian, pasti. Tidak ada satupun dari kita yang mengatakan, saya belum tentu mati. Mungkin saya tidak akan mati. Gak ada. Gak ada seorang manusia yang berbicara seperti itu. Hatta orang kafir. Hatta orang Amerika, Jepang, Inggris, Perancis, Jerman, yang gak kenal dalil, gak kenal wahyu, mereka sepakat bahwa mati pasti akan datang. Hanya bedanya, kalau mereka tidak realistis, tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun kita, realistis. Mereka seolah membodoh-bodohin diri dengan menutup simbol-simbol kematian itu. Orang kafir tidak suka dengan simbol-simbol kematian. Mayat, kuburan, ini kan simbol-simbol kematian. Oleh mereka ditutup serapat-rapatnya. Mereka enggak mau melihat mayat terbujur. Yeah. Mereka tidak mau melihat kuburan itu serap. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki mayat itu tertutup apa terlihat kain kafannya. Tertutup apa terlihat? Nah, jawab terlihat. Tidak ada riwayat Nabi menutup mayat yang sudah terbungkus dengan kain kafan lalu ditutup lagi dengan keranda, dengan peti, dan seterusnya. Jadi mayat itu terbujur, terlihat. Terbungkus oleh kain kafan, terlihat. Sengaja Nabi melakukannya. Dan Nabi menyolati mayat tidak di tempat tertutup. Tapi Nabi menyolati mayat di tempat terbuka. Tidak ada riwayat, belum pernah ada riwayat
Nabi sholat mayat di masjid. Bahkan ada dalil, barang siapa yang menyolati mayat di masjid, dia tidak dapat apa-apa. Maksud tidak dapat apa-apa di sini, tidak ada keutamaannya, bukannya tidak sah. Tetap sah berpahala, tapi tidak ada keutamaan. Yang utama sholat mayat itu di mana? Di tanah lapang, terbuka, siapapun bisa melihat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh Nabi di satu tempat terbuka yang bernama Al-Musalla, yaitu sholat Eid, Idul Fitri, Idul Adha, sholat Istisqa, dan sholat mayat. Sunnah sholat mayat itu di tempat terbuka, di kita halaman sekolah, halaman masjid, bukan di masjidnya. Walaupun di masjid boleh, sah. Agar apa? Tadi, agar nasihat itu sampai. Karena nasihat itu kadang ada suaranya, bunyinya, tulisannya, kadang tidak ada. Nah, mayat ini nasihat yang tidak bersuara. Coba antum ada niat mau apa misalnya ketemu mantan misalnya ya misalnya. Karena satu hal entah apa ya setan lewat, antum ada rencana sudah SMS-an janjian sama mantan dulu makan malam bersama berdua ya. Dulu antum mencintai dia, dia mencintai antum. Tiba-tiba antum melihat mayat terbujur. Ya, apalagi mayat itu teman dekat antum, saudara dekat antum. Insyaallah antum akan batalkan niat itu. Insyaallah. Dengan melihat itu ada ketakutan. Inilah salah satu hikmah kenapa mayat itu jangan ditutup tapi diperlihatkan. Ya. Itulah al-maut. Beda dengan orang kafir. Dimasukkan ke dalam peti, peti dimasukkan ke dalam ambulan. Adapun Nabi tidak. Terbuka dan digotong, ditandu, dipikul. Bukan dimasukkan ke dalam sesuatu kendaraan. Ya. Agar apa? Tadi. Karena kita ini manusia bukan malaikat. Malaikat tidak butuh nasihat karena tidak punya hawa nafsu. Sekali taat kepada Allah, besok, lusa, bulan depan, tahun depan akan seperti itu terus. Keinginan malaikat cuma satu. Apa? Keinginan malaikat cuma satu, yaitu taat kepada Allah. Apapun perintah Allah, sami'na wa ato'na, itulah malaikat. Tidak ada hawa nafsu. Beda dengan kita, kita ada hawa nafsu. Ada birahi, ada ingin makan, minum, marah, tersinggung, dan seterusnya. Iri. Itu ada pada diri kita. Maka kita butuh nasihat. Kita butuh nasihat. Dan perlukah nasihat itu diulang-ulang? Perlukah nasihat itu diulang-ulang? Perlu. Perlu. Maka antum jangan mengira ngaji itu, taklim itu seperti pelajaran sekolah. Ah, itu mah udah pernah. Ya. Ngaji apa? Usul salasah. Oh, saya udah khatam. Usul salasah saya sudah khatam. Ini tidak tepat ucapan ini. Karena di dalam pelajaran itu ada nasihat. Nasihat itu perlu diulang-ulang. Kalau matematika, fisika, biologi diulang-ulang bosan kalau sudah tahu. Agama tidak. Karena ada nasihat, perlu butuh kita kepada nasihat. Bahkan nasihat yang tidak bersuara, yaitu al-maut. Salah satunya al-maut, bukan satu-satunya ya. Banyak nasihat yang tidak bersuara. Ketika kita melihat saudara-saudara kita terkena musibah, ketika kita melihat berbagai banyak hal yang membuat kita sadar, itu pun kan nasihat. Salah satu yang besar nasihat yang tidak berbunyi, tidak bersuara adalah al-maut. Dan terhadap kematian ini kita disuruh mengingat-ingat, apa disuruh melupakan? Mengingat-ingat.
Ketika Nabi selesai mengubur mayat, apa kata beliau? Limithli hadzal yaum fa'iddu. Limithli hadzal yaum fa'iddu. Untuk hari seperti inilah hendaklah kalian bersiap-siap. Untuk hari seperti ini bersiap-siaplah kalian. Maka wajib kita bersiap. Beda dengan orang kafir tadi. Mereka siap untuk apa? Siap untuk hidup. Bagaimana setelah lulus? Bagaimana kalau sudah berkeluarga? Bagaimana hari tua? Itu saja yang dipikir. Bagi orang kafir tidak memikir bagaimana setelah mati. Padahal Nabi mengatakan tadi, limithli hadzal yaum fa'iddu. Persiapkan diri kalian untuk menghadapi hari seperti ini. Hari yang tidak ada manfaat lagi harta anak-anak sudah tidak ada manfaat lagi. Apa yang bermanfaat di hari itu? Apa yang bermanfaat? Iya, sesuatu yang selama ini kita kecilkan. Salat berjamaah di masjid, menutup aurat, baca Al-Quran, sedekah, yang selama ini kita kecilkan, justru hari itu besar, besar sekali. Sementara yang hari ini kita besar-besarkan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, bisnis, hari itu hilang, hapus. Maka kematian oleh Nabi disebut sebagai hadimil lazzah, pemutus kelezatan. Kelezatan itu diputus oleh kematian. Kelezatan sebagai seorang menteri, kelezatan sebagai seorang direktur utama perusahaan besar, kelezatan sebagai seorang presiden, kelezatan sebagai orang yang berpengaruh, hancur, habis, putus. Itulah al-maut. Yeah. Sementara sakit, istirahat, pensiun, PHK, belum memutus. Yeah. Ketika saya pensiun dari seorang menteri, masih ada sisa-sisa kelezatan itu. Ketika saya sakit, saya masih bisa merasakan kenikmatan seorang direktur perusahaan besar. Adapun mati, putus seputus-putusnya. Gak ada sisa sama sekali. Yeah. Maka kelak tidak ada orang menyesal saat dia mati. Kenapa dulu saya cuman satpam? Kenapa dulu saya cuman UB? Kenapa dulu saya cuman tukang ojek? Gak ada. Sedikit pun tidak ada. Yang ada apa? Kenapa dulu saya tidak sholat berjamaah di masjid? Kenapa dulu saya jarang sekali baca Al-Quran? Kenapa dulu saya tidak banyak-banyak duduk di majelis ilmu? Kenapa dulu saya sedikit sedekah? Maka orang mati mengucapkan sebagaimana yang Allah firmankan, fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Kenapa dulu aku tidak bersedekah dan tidak beramal soleh? Itu ucapan seorang manusia yang sudah di alam kubur. Dan adakah gunanya? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada gunanya sekarang. Sekarang masih ada gunanya. Ketika kita menyesal selama ini sering meninggalkan sholat berjamaah, jarang baca Al-Quran, sedikit sedekah. Sekarang masih ada waktu. Yeah. Dan ini gunanya nasihat. Yeah. Yeah. Pembahasan kita, insya Allah, kita awali dengan bagaimana berhadapan dengan orang mati. Bukan bagaimana menghadapi kematian dulu. Sebab ini akan bergantung dengan amal kita.
Kita awali dengan bagaimana kita berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Islam mengajarkan kepada kita untuk saling tolong-menolong sesama muslim. Teman antum belum bayar kontrakan, sunnah bagi antum dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya membantunya. Teman antum tidak ada uang untuk membayar SPP anaknya, antum bantu. Itulah kehidupan kaum muslimin. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolongan dalam kebaikan. Bagaimana ketika saat sakaratul maut, ketika teman kita sebentar lagi mau meninggalkan kita untuk selama-lamanya, masihkah kita bisa menolong? Masih. Dengan apa? Dengan talqin. Apa yang kita talqinkan, tuntunkan di telinga dia? La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Kita bantu saudara kita agar dia masuk surga. Kita tuntun dengan la ilaha illallah. Kenapa? Lemah dia. Jika ada yang membisikkan kalimat-kalimat lain, mungkin akan ditirukan. Lemah. Maka bisikkan kalimat ini, la ilaha illallah. Jangan yang lain. Jangan subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini la ilaha illallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan yang lain. Dan hentikan talqin kita setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Sudah. Kita berharap mudah-mudahan ini kalimat terakhir. Maka jangan diajak ngobrol lagi. Jangan ditanya-tanya. Ngomong-ngomong, simpenan antum dulu taruh di mana? Oh, di bawah bantal. Mati. Bantal kalimat terakhir, ya kan? Bukan la ilaha illallah. Maka kalau sudah terdengar la ilaha illallah, selesai. Jangan ditanya-tanya, jangan diajak ngobrol. Bagaimana kalau ternyata enggak jadi mati? Udah la ilaha illallah. Habis itu melek, habis itu duduk, habis itu ambil minum sendiri, segar bukan? Padahal sudah takin la ilaha illallah. Gimana itu? Ya enggak apa-apa. Mengapa? Emang masalah? Ya enggak ada masalah. Ya alhamdulillah, hidup lagi, bisa sholat lagi, bisa baca Al-Qur'an lagi. Enggak masalah, maka jangan takut-takut mentalkin. Kan ada syubhat, ente main talqin aja, emang ente tahu kalau dia mau mati? Iya ya. Nah, ini kena syubhat ini. Ya, untuk mentalkin enggak harus tahu, enggak ada yang tahu. Siapa yang tahu bahwa orang akan pasti akan mati? Enggak ada yang tahu. Maka talqin saja la ilaha illallah. Akhirnya hidup lagi enggak masalah. Alhamdulillah. Antum sebagai keluarga juga tidak boleh tersinggung. Ente talqin ibu saya. Berarti ente ngarepin ibu saya mati. Enggak boleh, kalimat seperti itu enggak boleh. Siapapun bisa mati, bisa sembuh. Kita harus terima kenyataan ini. Maka enggak boleh pakai perasaan. Tidak boleh, hukum harus dijalankan. Dan jangan memakai perasaan. Kan banyak yang pakai perasaan. Kan kuburan bapak kita masih basah. Masuk kita sudah ngomongin warisan. Kan sering kita dengar. Betul kalimat ini? Salah besar. Apa kata Allah? Mim ba'di wasiyatin yusa biha au dain. Bagikan warisan setelah apa? Setelah hutang-hutang mayat dilunasi dari harta mayat, dan setelah wasiat-wasiat ditunaikan, segera bagi harta waris walaupun
sehari setelahnya, dua hari setelahnya, enggak masalah. Dan itu perintah Al-Qur'an. Maka enggak ada pantas enggak pantas, sopan enggak sopan. Ini hukum Allah, ini Al-Qur'an, surat An-Nisa ayat 11-12. Ya, mimba di wasiyatin yusa biha aw dayyin. Ah, begitu juga ini. Maka jangan pakai perasaan, pakailah ilmu, pakailah dalil. Dan itulah seorang muslim memakai dalil, bukan memakai perasaan. Ya. Kalau Rasul dan para sahabat pakai perasaan, mungkin tidak ada perbudakan. Tidak ada wanita-wanita tawanan perang dibagi-bagikan. Bagaimana perasaan mereka? Suaminya masih ada, ditangkap orang-orang kafir. Ini diambil istri-istrinya, anak perempuannya, dibagi-bagikan. Ini hukum Allah, ini halal, ini boleh. Allah Rabbul Alamin yang menghalalkan. PBB mau bilang apa, HAM mau bilang apa, ini Allah dan Rasulnya boleh. Ketika kaum muslimin memenangkan sebuah peperangan, laki-lakinya ditangkap, dijadikan budak, boleh dibunuh. Wanita dan anak-anaknya dijadikan budaknya kaum muslimin. Dan ini yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Memakai ilmu, memakai dalil, memakai wahyu. Bukan memakai perasaan. Ya. Yeah. Bagaimana ketika kita yang mati, maka kita hanya bisa berharap bahwa kita berada dalam perasaan senang. Tentu ini tidak bisa direkayasa, ya, yeah. Karena orang menjelang mati bisa senang luar biasa, bisa ketakutan luar biasa. Dan inilah yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad tala syauqul abrari ila Allah. Orang-orang baik ini rindu ingin bertemu dengan Allah. Maka Allah pun rindu ingin bertemu dengan dia. Sementara orang-orang kafir ahli maksiat ini tidak suka bertemu dengan Allah, sama Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Hadis ini sempat ada syubhat di hati Aisyah. Maka Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, bukankah kita semua enggak mau mati? Bukankah kita semua benci mati? Bukankah kita semua tidak mau bertemu dengan Allah? Tidak mau mati kan tidak bertemu dengan Allah. Kok kalau kita enggak mau bertemu dengan Allah, Allah juga enggak mau, enggak sudi bertemu dengan kita. Kita disuruh rindu bertemu dengan Allah. Padahal kita kan tidak berharap mati. Kita semua ingin terus hidup. Dan kita enggak boleh berharap kematian." Berarti ada syubhat, ya, enggak faham. Aisyah tidak faham terhadap hadis ini. Maka Nabi buang syubhat yang ada di kepala Aisyah. Nabi jelaskan bahwa yang dimaksud adalah sakaratul maut. Yang dimaksud adalah dalam keadaan sakaratul maut. Bukan sekarang ini. Sekarang ini tidak ada dari kita yang ingin bertemu dengan Allah, karena bertemu dengan Allah adalah mati. Gitu. Yang dimaksud oleh Nabi saat sakaratul maut. Ketika kita saat sakaratul maut, lalu kita ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah, maka detik itu Allah lebih rindu lagi, ingin cepat-cepat ketemu dengan kita. Sebaliknya, ketika kita tidak suka bertemu dengan Allah, Allah tidak suka, Allah tidak sudi bertemu dengan dia. Ya, dan sekali lagi, ini tidak bisa direkayasa. Ya. Karena apa?
Karena kematian ini yang sudah ditulis oleh Allah, Allah menulis setelah kematian itu, bahkan detik-detik kematian itu, seperti apa sakitnya, 500 kali sabetan pedang, dan itu akan dirasakan, dan itu bisa menghapus dosa-dosa seorang muslim. Allah senang bertemu dengan seorang muslim dalam keadaan si muslim ini tanpa dosa. Maunya Allah begitu. Tapi si muslim ini ternyata masih ada dosanya. Mungkin pernah ninggalin sholat, mungkin pernah minum khamr, mungkin pernah berjudi. Allah ingin si muslim ini hapus dosanya. Sebentar lagi dia mati. Sementara tidak sempat memperbaiki diri, maka Allah hapuskan dosanya dengan sakitnya sakaratul maut. Dengan sakitnya sakaratul maut. Tapi kan sebentar. Sakaratul maut mungkin setengah hari, mungkin 2 jam, mungkin 1 jam, mungkin 5 menit. Hanya Allah yang tahu. Daripada siksa yang panjang di alam barzakh misalnya, di neraka, waliyadubillah. Yeah. Pasti akan dirasakan. Inna lil mauti sakara. Sesungguhnya semua kematian itu ada sakaratul mautnya, ada sekaratnya. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya Nabi diberi pilihan. Seluruh para nabi dan rasul diberi pilihan. Bukan hanya diberi tahu, tapi satu lagi diberi pilihan. Cuman pilihan kedua ini terserah Allah, bukan terserah nabi itu. Datang malaikat maut, ya Rasul, aku diutus untuk mencabut nyawamu. Lalu malaikat maut ini sekaligus memberikan pilihan kedua. Mau sekarang atau nanti. Nah, nantinya ini terserah Allah, bukan terserah nabi yang bersangkutan. Ya. Antum masih ingat hadis Nabi Musa yang disuruh menempelkan telapak tangannya di seekor sapi lembu. Satu bulu, satu tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dahsyat lagi, lebih lama lagi. Berapa? Hari ini kalau beliau mau pilih pilihan kedua, hari ini beliau masih hidup. Beliau akan meninggal bersama umat beliau yang terakhir. Itu kalau beliau mau pilih pilihan kedua. Oleh karena itu, ketika beliau di akhir hayat beliau, kata-kata akhir beliau apa? Yang tercatat oleh Aisyah. Karena yang menunggui kematian beliau adalah Aisyah. Apa yang direkam oleh Aisyah dari mulut Nabi terakhir kalinya? Allahumma ar-rafiqul a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, teman tertinggi. Ya Allah, teman tertinggi. Itu kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan la ilaha illallah. Nah, ini ada tambahan ilmu. Beliau tidak mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya. Tidak, tapi dengan hatinya. Ya. Yeah. Apa maksud beliau dengan ucapan itu? Beliau memilih pilihan pertama. Beliau tidak memilih pilihan kedua. Seandainya beliau pilih pilihan kedua, insya Allah hari ini beliau masih hidup. Beliau pilih pilihan pertama. Tidak menyenangkan beliau lama-lama di dunia ini.
setelah wahyu terakhir turun, sudah tidak ada wahyu lagi, selesai. Selesai tugas beliau. Maka tidak lama dari itu, beliau wafat. Ya. Setelah Allah mengumpulkan ludahku dan ludah beliau, ini kata Aisyah, dan beliau berada di antara leher dan dadaku, berarti di pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Beliau wafat dalam keadaan ludah Aisyah berada di mulut Nabi. Abdurrahman bin Abu Bakar datang. Abdurrahman bin Abu Bakar datang, abangnya Aisyah, membawa siwak. Mata Nabi melihat ke siwak itu, sudah tidak sanggup berbicara, sudah lemah untuk berbicara. Aisyah sadar, faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lihat. Dan apa yang menjadi pemahaman Aisyah itu benar. Nabi tidak menolak. Nabi manusia yang sangat-sangat perhatian terhadap kebersihan, terutama kebersihan mulut, gigi. Dan ini ada sesuatu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat yang tidak pernah meninggalkan siwak. Lalu siwak itu aku ambil, kata Aisyah. Aku gigit-gigit agar tidak terlalu keras. Lalu aku gosok-gosokkan di gigi dan mulut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama setelah itu beliau wafat. Maka beliau wafat membawa ludah Aisyah. Ketika digigit-gigit oleh Aisyah, tentu ludah Aisyah menempel di siwak itu dan langsung digosokkan ke mulut, ke gigi Nabi, tidak diusap dulu, tidak dilap dulu. Ya, itu maksud Aisyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, dan lain-lain. Siapa yang paling tidak suka dengan hadis ini? Siapa yang paling benci dengan hadis ini? Rafidah, Syiah Rafidah. Maka mereka ngarang-ngarang cerita. Dan cerita itu sampai di negeri kita. Dari awal sampai akhir, palsu semua. Apa yang pernah antum dengar dari mereka? Masuk di dunia kaum muslimin. Tidak sadar, Rafidah memasukkan hadis palsu ini. Seolah Nabi bersama Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Fatimah berkata kepada Nabi, ya Rasul, ada yang mengetok-ngetok pintu, ingin masuk. Siapa dia? Aku enggak tahu ya Rasul. Mukanya aneh. Dan seterusnya antum tahu ya. Ini karangan cerita, mereka enggak mau. Kalau Rasul manusia termulia ini meninggal di pelukan seorang wanita lacur, kata mereka. Luar biasa mulut mereka. Aisyah dibilang wanita lacur. Mirip dengan pendahulu mereka. Siapa pendahulu mereka? Yahudi. Apa tuduhan Yahudi terhadap Maryam? Wanita lacur. Wanita semulia Maryam dituduh wanita lacur. Wanita semulia Aisyah As-Siddiqah binti Siddiqul Akbar dibilang wanita lacur. Maka tidak syak lagi dan tidak berlebihan ketika dikatakan Rafidah adalah bikinan Yahudi. Terlalu banyak bukti yang menunjukkan kesamaan antara Rafidah dengan Yahudi. Banyak sekali, bukan pembahasan kita. Kita lanjutkan tentang sakaratul maut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah yang unik tentang kematian Nabi Adam.
tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita. Satu ketika Adam diperlihatkan oleh Allah calon anak cucu beliau. Diperlihatkan. Insya Allah termasuk kita, Adam melihat entah berapa miliar manusia diperlihatkan oleh Allah pada Adam. Nih, calon anak cucumu. Adam melihat. Adam melihat seorang yang wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Adam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa dia? Dijawab oleh Allah, siapa? Sudah dengar nanti, siapa? Ah, Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Dia adalah salah satu anak cucumu, Daud, Nabi. Ya. Yeah. Bapak dari Nabi Sulaiman. Bapak dari Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Adam bertanya kepada Allah, berapa umurnya? Allah menjawab 60 tahun. Adam mengatakan pendek sekali. Kita tahu umur Nabi Adam, umur Nabi Nuh berapa? 1000 tahun. Ya. Nabi Musa kira-kira 500 tahunan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya antara 60 sampai 70. Nabi Daud kata Allah dia umur 60 tahun. Kata Nabi Adam pendek sekali. Tolong tambahkan ya Allah 40 tahun lagi. Biar pas 100 tahun. Kata Allah tidak bisa. Kecuali diambilkan dari umurmu. Diambilkan dari umurmu. Umurmu 1000 tahun. Ambil 40 menjadi 960, yang 40 buat salah satu cucumu Daud. Adam setuju. Diambilkan 40 tahun. Dan Allah membuat catatan. Nah, di sini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab sunnahnya mencatat perjanjian termasuk utang piutang. Sebagaimana yang ditulis, yang difirmankan oleh Allah di ayat terpanjang dalam suratul Baqarah. Ya. 275 ya. Ditulis. Ya. Sampai waktunya Adam dicabut nyawa. Dalam usia berapa tadi? 960 tahun. Kan sudah diambil 40 tahun. Adam lupa. Mungkin sudah ratusan tahun. Adam lupa. Maka dia mengatakan, ya Allah, bukankah umurku dijanjikan 1000 tahun? Aku baru 960 tahun. Allah katakan, bukankah engkau telah berikan 40 tahunnya untuk Daud? Lupa Adam. Allah sodorkan catatan ini. Ini luar biasa. Hadis ini ada di Sahih Bukhari. Sebuah kitab paling sahih di muka bumi ini setelah Al-Qur'an. Sepakat para ulama. Kitab paling sahih di muka bumi ini adalah Sahih Bukhari. Ya. Yeah. Dan ini semua adalah ghaib. Yang kita hanya tahu dengan wahyu. Tidak bisa dengan jalan lain. Ya. Yeah. Bagaimana setelah kematian itu datang? Apa yang terjadi? Sebelum malaikat maut datang, ada malaikat yang datang terlebih dahulu. Siapa dia? Malaikat rahmat atau malaikat adab?
tergantung mayat itu siapa. Kalau dia seorang muslim, ahli taat, malaikat rahmat yang datang. Kalau dia seorang kafir, malaikat azab yang datang. Tidak mungkin dua-duanya. Kecuali satu peristiwa, saya kira antum pernah baca riwayatnya, di mana ada seorang yang mati, dua malaikat datang. Malaikat rahmat datang, malaikat azab datang. Yaitu seseorang yang pernah membunuh 99 tambah 1, 100 orang. Di luar dia, satu mayat, satu malaikat. Mungkin malaikat rahmat, mungkin malaikat azab. Dia datang sebelum malaikat maut. Dia menunggu. Dia menunggu sejauh mata memandang. Ya. Dia menunggu. Mungkin sekian puluh meter. Dia menunggu di situ. Ya. Yang ditunggu ini luar biasa ya. Seandainya kita tahu, barangkali semua orang husnul khatimah. Ya. Allah merahasiakan ini. Enggak tahu. Termasuk yang sedang ditunggu ini enggak tahu. Kalau dia sudah dilihat oleh malaikat rahmat ini atau malaikat azab. Tidak selang lama datang malaikat maut. Bukan Israel ya, malaikat maut. Al-Quran, Sunnah tidak ada menyebut kata Israel. Yang ada malaikat maut. Setelah dicabut si malaikat rahmat ini, dia membawa hanut. Hanut itu semacam olesan dari surga dan kain kafan. Hanut semacam olesan begitu dengan kain kafan. Dua-duanya dari surga. Itulah malaikat rahmat. Adapun malaikat azab, dia membawa hanut dan kain kafan, dua-duanya dari neraka. Ini untuk memisahkan mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang muslim, mana yang non-muslim, mana yang bertauhid, mana yang syirik. Bukan memisahkan mana yang rajin sholat, mana yang malas sholat, tidak. Belum dipisahkan di situ. Nanti akan dipisahkan di akhirat. Yeah. Apalagi mana yang rajin puasa sunat, mana yang enggak pernah puasa sunat, enggak ada, belum dipisahkan di situ. Ya, yeah. Di sini baru memisahkan mana yang muslim, mana non muslim, mana yang muslim, mana yang kafir. Mana yang bertauhid, mana yang syirik. Pemisahan hanya di situ. Ya. Yeah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa tersebut, tidak dibiarkan sekejap mata. Langsung diolesi dengan hanut itu yang dari surga itu. Kita ambil contoh malaikat rahmat dulu. Dioleskan ruhnya itu, lalu dimasukkan ke dalam kain kafan itu. Lalu dibawa ke atas. Setiap kali melewati malaikat yang ada di langit, malaikat para malaikat bertanya, ini ruh siapa? Wangi sekali. Dijawab oleh malaikat rahmat ini ruhnya Fulan bin Fulan. Kita berharap saat nama kita disebut, maka kita sedang digenggam oleh malaikat rahmat. Disebut nama yang terbaik, Fulan bin Fulan. Terus dibukakan pintu langit. Pertama, kedua, terus ketiga, sampai ke Iliyin. Ini malaikat rahmat. Ini ruhnya orang yang beriman. Sekali lagi, belum dibahas apakah dia sholat berjamaah di masjid, apakah dia puasa Ramadan atau tidak, apakah dia tidak pernah berjudi, apa pernah berjudi, enggak. Ini baru tauhid syirik. Hak, batil, muslim, kafir. Yeah. Bagaimana
jika yang mati ini seorang kafir, maka yang menunggu adalah malaikat azab. Setelah roh itu dicabut oleh malaikat maut, dalam sekejap mata langsung diolesi dengan hanud dari neraka itu dan dimasukkan ke dalam kain kafan dari neraka itu. Lalu dibawa ke atas. Dan setiap kali melewati para malaikat, malaikat bertanya, roh siapa ini? Apa? Busuk sekali. Baunya busuk sekali. Lalu disebut namanya oleh malaikat azab ini, Fulan bin Fulan, disebut namanya yang terburuk. Lalu malaikat ini minta izin untuk dibukakan pintu langit dan tidak diizinkan. Dan tidak diizinkan, lalu dibantingkan. Dibantingkan ke bumi dan dimasukkan ke dalam jasadnya di alam kubur dan siap disiksa. Karena dia tidak mungkin bisa menjawab tiga pertanyaan itu. Apa tiga pertanyaan di alam kubur? Man rabbuka? Yang kedua, wa man nabiyuka? Yang terakhir, wa madinuka. Ketika ada pertanyaan man rabbuka, siapa robmu? Jawabnya Allah. Ketika ada pertanyaan wa man nabiyuka, siapa, apa jawabnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau di ayat lain dikatakan siapa orang ini, ditampakkan. Dijawab dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, apa agamamu, madinuka, Islam. Sudah hafalan tuh? Perlukah ngafalin? Tidak perlu. Siapa yang beriman, siapa yang muslim, pasti dia bisa menjawab. Siapa yang kafir, siapa yang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, enggak mungkin bisa jawab. Walaupun sudah ngafalin. Misalnya, taruhlah dia Kristen, tapi dia jaga-jaga. Dia punya teman muslim. Ini pertanyaan kalau diukur. Dia jaga-jaga aja lah, apalin. Pasti enggak bisa jawab. Pasti enggak bisa. Allah akan bikin dia enggak bisa jawab. Tidak bertauhid. Yang bisa menjawab tiga pertanyaan itu hanya orang yang bertauhid. Walaupun dia tidak hafal satu persatu bahasa Arabnya dan seterusnya, yang penting dia bertauhid. Disinilah muncul tiga yang utama. Kita pelajari siapa Allah itu. Kan tidak cukup Allah adalah Tuhan kita. Selesai? Tidak selesai. Kalau orang mengatakan Allah adalah Tuhan kami, Abu Jahal Abu Lahab bilang apa? Abu Jahal Abu Lahab, Allah itu siapa? Kata Abu Jahal Abu Lahab, Allah itu siapa? Allah Tuhan kami, Allahu Rabbuna. Ucapan Abu Jahal Abu Lahab tidak cukup. Allah Tuhan kami, titik, tidak. Kalau sampai di situ, Abu Jahal Abu Lahab beriman, bertauhid. Memang bertauhid, tapi sekedar tauhid. Sekedar tauhid rububiyah, uluhiyahnya belum, asma wa sifatnya apalagi. Baru rububiyah. Rububiyah umumnya manusia bertauhid rububiyah, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu Allah. Belum. Harus lebih lanjut. Allah itu yang mana, siapa, yang ada di mana, yang dibenci oleh Allah apa, yang disukai oleh Allah apa. Maka ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Bukan hanya rububiyah. Maka tampillah para ulama membahas tiga hal itu. Siapa Allah, siapa Rasulullah, dan bagaimana Islam ini. Apakah yang bisa menjawab tiga pertanyaan itu, yaitu seorang mukmin bertauhid, pasti terhindar dari siksa kubur? Jawabnya,
Belum tentu. Belum tentu. Dia bisa jawab tiga pertanyaan itu tidak disiksa, tapi dia sering kencing tidak cebok misalnya. Atau yamsi fil ardi bin namimah, berjalan di muka bumi ini namimah, mengadu domba. Atau meninggalkan sholat, kan banyak hal-hal yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur. Tapi tidak kekal. Tidak kekal, pada satu ketika akan dihentikan. Beda dengan yang kafir ini. Yang kafir ini kekal selama-lamanya. Ya. Yang kafir ini akan terus disiksa. Ketika menjawab tiga pertanyaan ini tidak bisa, yang keluar dari mulutnya ha, 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 maka dipukul di antara dua telinganya, sini. Ya, di antara dua telinganya. Seandainya pukulan ini ditimpakan ke Gunung Uhud, maka hancur Gunung Uhud. Kayak apa pukulan ini? Dan dia menjerit kesakitan luar biasa. Dan semua yang ada di situ mendengar jeritan ini, kecuali As-Saqalain, manusia dan jin. Selain manusia dan jin mendengar jeritan ini, sabda Nabi SAW yang tidak patut kita ragukan dan tidak perlu dibuktikan. Oh, berarti ayam, kucing dengar juga. Iya, menurut dalil ini. Ya, coba kita lihat reaksinya. Kucing, ayam, taruh di atas kuburan, orang kafir. Oh, diem aja. Nah, ini berarti ragu dengan sabda Nabi. Enggak usah lah dibuktikan seperti itu. Jangan seperti orang kafir, Yahudi seperti itu. Orang kafir, Yahudi seperti itu. Apa? Seolah harus masuk akal. Harus masuk logika, harus bisa dibuktikan. Para sahabat tidak. Para sahabat kalau sudah yakin ini datang dari Allah, ini wahyu, ini datang keluar dari mulut Nabi, mereka gigit dengan gigi geraham, enggak perlu bukti. Yang ada malah mengamalkan. Ya. Masih ingat ketika Umar mendapatkan dua gelang dari Romawi yang dicari-cari siapa? Suroko. Karena Suroqoh dijanjikan oleh Nabi akan mendapatkan gelang dari Romawi. Ya. Artinya Umar mengamalkan apa yang diramalkan, dinubuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin saya cuma bisa sampai 5:30, ya, karena mau langsung ke Batu, takut keburu macet. Habis ini, insya Allah kita bersoal jawab. Ya. Silakan antum siapkan pertanyaan. Sambil menunggu antum menyiapkan pertanyaan, saya lanjutkan sedikit. Adakah yang bisa menunda kematian? Adakah yang bisa menunda kematian? Jawabnya ada. Ada. Apa? Silaturahim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditulis oleh Allah. Ketika kita berumur 4 bulan di perut ibu kita, ditulis segala hal yang akan kita alami di muka bumi. Salah satu yang Allah perintahkan tulis adalah, misalnya, tulis umurnya 60 tahun. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, panjangkan jadi 70 tahun. Nah, itu ada. Ada. Nah, maka Nabi bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka falyasil rahimah. Sambunglah silaturrahim.
Tentu kita semua ingin umur kita dipanjangkan. Maka datangi keponakan kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita. Nomor satu tentu ayah ibu kita. Mudah-mudahan ini bisa memanjangkan sesuai dengan apa yang ditulis oleh Allah. Ya. Tentu Allah Maha tahu. Apakah akhirnya 60 atau 70, Allah sudah tahu. Nah, malaikat ini enggak tahu. Malaikat maut, pencabut nyawa juga enggak tahu. Akan mencabut nyawa itu sesuai dengan dia menyambung silaturahim atau tidak. Silakan dibacakan. Bagaimana kita mentalkin kalau kondisi si sakit dalam keadaan koma? Enggak masalah. Kan kita enggak tahu dia mendengar atau tidak, kita enggak tahu. Siapa tahu dia mendengar. Dan siapa tahu dia mengucapkan la ilaha illallah di hatinya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bisikkan teman kita, saudara kita yang sedang koma itu dengan ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan dia menirukan. Bisakah kita terjerumus menjadi kafir saat sakaratul maut disebabkan rasa sakitnya dan godaan setan yang membuat ragu-ragu dan berprasangka buruk kepada Allah? Bisa. Bisa. Di sinilah kita tidak boleh sombong. Di sini kita tidak boleh merasa aman. Wajib bagi kita terus memohon, merengek, minta kepada Allah supaya dimatikan dalam keadaan iman, salam, husnul khatimah. Tidak boleh kita menyombongkan diri. Sudah sholat, sudah puasa, sudah ngaji, sering baca Al-Quran, sering sedekah, merasa aman, tidak boleh. Para nabi, para rasul, manusia-manusia yang sangat takut terhadap kekufuran. Lihat doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan keturunanku ya Allah dari menyembah berhala. Seorang Nabi Ibrahim masih khawatir menyembah berhala, apalagi kita. Siksa apa yang disegerakan di dunia ini? Ada beberapa. Syirik, kaum muslimin yang berbuat syirik, kemudian durhaka kepada orang tua. Ini cepat sekali. Cepat dibalas. Ya. Maka hati-hati. Punya orang tua, semakin antum mengaji, semakin belajar ilmu, mestinya semakin berbakti kepada orang tua. Tidak seperti firqah-firqah dolal itu. Ngaji seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan, pulang ngafir-ngafirin orang tuanya. Orang tuanya kafir, orang tuanya sesat. Bapak sesat, bapak kafir, bapak bid'ah. Ya. Udah diam dulu. Antum tahu ayah ibu antum masih melakukan bid'ah. Diam dulu, sabar, tahan. Tahan mulut. Tunjukkan akhlak. Setelah ngaji, jadi perhatian dengan orang tua, ngasih makanan kesukaan ayah, kesukaan ibu. Tambah senang ibu. Kita ajak ngaji. Mudah-mudahan mau. Kalau antum langsung bid'ah bid'ahin, kafir-kafirin apalagi, ya enggak mau. Ya. Nah, jangan buru-buru. Duduk di majelis ilmu lebih baik daripada antum yang menerangkan. Ya. Nanti malah banyak salah paham, itu banyak terjadi. Doa apa yang dibacakan ketika kita berada di kuburan orang tua kita? Tidak ada secara khusus orang tua, secara umum saja. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Atau Allahumma gfirlahu warhamhu. Atau dengan bahasa kita, ya Allah, ampuni dosa ibuku, ampuni dosa ayahku. Ya. Secara khusus tidak ada. Bagaimana kalau yang mati muslim itu ahli bid'ah? Apakah yang datang malaikat rahmat? Selagi bid'ahnya itu sekedar mufasikah, insya Allah malaikat rahmat. Ketika bid'ahnya itu sudah mukaffirah,
bid'ahnya orang-orang Jahmiyah, bid'ahnya orang-orang Rafidah, bid'ahnya orang yang meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, kan sudah kafir. Sudah kafir. Adapun Mu'tazilah, Khawarij, Asy'ariyah, Maturidiyah, masih muslim apa kafir? Muslim. Insyaallah malaikat rahmatkan firqah ini macam-macam. Ya. Kan bid'ah itu ada mufassiqah, ada mukaffirah. Bagaimana cara membayar hutang puasa orang tua yang sudah meninggal, apakah dengan puasa atau dengan fidyah? Apabila kita tidak tahu jumlah puasa orang tua, bagaimana? Tergantung orang tua ini tidak puasa karena apa? Ketika sakit yang masih ada harapan sembuh, maka kan tidak fidyah. Fidyah adalah buat orang sakit yang tidak ada harapan sembuh. Ya. Itu dengan fidyah. Ketika tidak dengan fidyah, ibu kita hutang seminggu misalnya. Belum dibayar, beliau sudah wafat kecelakaan. Nah, kita puasakan seminggu berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Muslim, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuh. Barang siapa yang mati dalam keadaan meninggalkan kewajiban puasa, maka yang mempuasakan adalah walinya. Apa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mengazankan bayi yang baru lahir? Ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dhaif. Lalu ada riwayat lagi dari Ibnu Sunni, dhaifun jiddah. Ada riwayat satu lagi maudhu, jadi tidak bisa mengangkat. Maka Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis tadi. Ketika hadis dhaif, tentu tidak boleh kita amalkan. Apakah ruh muslim yang di'illiyin dimasukkan ke jasadnya yang ada di kuburan? Iya, akhirnya dimasukkan ke jasad untuk menjawab tiga pertanyaan itu. Yeah. Bahkan dia menyaksikan jasadnya itu. Kan pertanyaannya, cepatlah bawa jasadku. Cepatlah bawa jasadku. Kalau yang kafir, celaka. Hendak dibawa kemana jasadku itu? Ya, seolah melihat dari atas. Dia ingin cepat menjawab pertanyaan itu. Karena dia yakin bisa dengan jawaban itu. Dan akan mendapatkan rahmat ketika mati. Maka dia berharap para pemikul mayat itu cepat. Maka sunnah ketika memikul mayat itu berjalan cepat. Ya. Bukan selangkah, berhenti, selangkah lagi, berhenti, selangkah lagi, berhenti. Ya, ini menyelisih sunnah. Ya, kan ada itu kan, upacara apa itu, sambil mengangkat peti. Peti jelas, keliru. Ya, mayatnya kan mestinya terlihat. Bagaimana perlakuan terhadap ruh mujahidin setelah meninggal dunia? Bukan mujahidin, mati syahid. Kan ada orang yang mujahidin berjihad di jalan Allah tapi tidak mati syahid. Ada apa tidak? Ada banyak. Innamal a'malu binniyat, ya kan? Tergantung niatnya. Ini yang syahid. Yang syahid maka tidak ditanya. Orang yang mati karena lehernya putus oleh pedang musuh dalam membela ajaran Islam, perutnya tertusuk oleh belati pedang musuh. Orang kafir, ini sudah cukup. Sudah cukup sebagai pengganti dari pertanyaan. Maka tidak ada pertanyaan kubur itu bagi orang yang mati syahid. Bagaimana cara kita mengetahui orang yang mengalami sakaratul maut menjelang kematiannya? Maksudnya sakitnya. Ya enggak bisa. Ya,
Enggak ada sakaratul maut. Waduh, waduh, enggak ada gitu. Diam tapi sakitnya luar biasa. Enggak ada, oh sakit sekali ini sakaratul maut. Masya Allah sakit. Enggak ada begitu. Ular lemak. Alamnya itu sudah beda. Sakit luar biasa tapi dia diam. Tidak sanggup teriak-teriak. Ya. Maka enggak tahu kalau yang dimaksud sakaratul maut kematian. Tapi kalau yang dimaksud menjelang mati, ya tadi sudah kita bahas, enggak ada yang tahu. Apakah si fulan yang sudah lemas terkulai sulit bicara ini akhirnya akan mati atau sembuh? Enggak ada yang tahu. Karena enggak ada yang tahu, maka talqin saja. Adapun orang yang penggal lehernya langsung mati, atau mungkin dia meledakkan dirinya dengan bom lalu hancur langsung mati, adakah sakaratul maut? Ada. Nabi sudah bersabda tadi, likulli maut sakarat. Inna likulli maut sakarat. Seluruh kematian ada sakarat mautnya. Sabda Nabi SAW. Hanya kita kan enggak tahu. Apakah ketika badannya sudah hancur itu pasti langsung mati, nyawa sudah tidak ada? Belum tentu, Allah Maha tahu. Yeah. Maka jangan meragukan hal yang gaib sabda Nabi dengan kenyataan-kenyataan sehari-hari. Apakah azab kubur bisa menghapus dosa penghuni kubur sehingga masuk surga? Iya, bagi yang muslim. Bagi yang muslim, bagi yang beriman, tapi sering kencing tidak cebok, meninggalkan sholat, namimah, dia disiksa di alam kubur, apakah mengurangi dosa? Insya Allah. Bagi yang muslim, adapun yang kafir, tidak. Kafir siksaan demi siksaan, sakaratul maut sakit, di alam barzah tambah sakit lagi, di padang mahsyar tambah sakit lagi, di neraka tambah sakit lagi, nanti di neraka setelah sekian juta tahun tambah sakit lagi, tambah sakit lagi. Waliyadu billah. Ada saatnya di mana orang-orang kafir di neraka sudah tidak bisa bicara. Ya. Sebelumnya masih bisa bicara. Ya Allah, sakit begini, surat Al-A'raf kan? Masih bisa berbicara untuk ahli surga. Masih bisa mengadu, menyesal. Nah, setelah sekian lama, Allah katakan, diam. Maka diam semua, tidak ada yang bisa bicara lagi. Maka betul-betul hanya hidup untuk merasakan siksaan. Dan tidak ada istirahat dan kekal selama-lamanya bersama dengan kekekalan Allah Rabbul Alamin. Waliyadubillah. Apakah orang yang mati tersenyum pasti akan masuk surga? Butuh dalil. Jika ada dalil, sami'na wa ata'na. Kalau tidak ada, enggak boleh menduga-duga. Kan bisa saja orang jadi fitnah kan? Si kafir, si Yahudi ternyata pas mati senyum, ya. Bibirnya agak naik dikit kan jadi senyum, ya. Kan bisa direkayasa itu. Tidak, ya. Itu bukan tanda. Yang tanda menurut sabda Nabi sakaratul maut husnul khatimah itu dahinya berkeringat mengucapkan la ilaha illallah tadi, kemudian sebelum meninggal melakukan kebaikan, sedang sujud mati, sedang rukuk mati, sedang sedekah, sedang baca Al-Qur'an, sedang haji, sedang umrah, sedang jihad, itu tanda husnul khatimah. Allahumma ar-rafiqul a'la, dapatkah dijadikan kalimat zikir? Tidak. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khusus Nabi, bukan kita, dan itu hanya diucapkan oleh Nabi menjelang sakaratul maut, menjelang beliau wafat. Kan di kehidupan beliau sehari-hari tidak masyhur kalimat ini. Itu didengar oleh Aisyah beberapa detik sebelum beliau wafat. Bagaimana ketika kita mentalkin seseorang yang nazak lalu hanya bisa mengucapkan la ilah dan ucapannya tidak sempurna? Ini ketakutan yang tidak beralasan.
ketakutan yang tidak beralasan. Yang nyuruh kita mentalkin la ilaha illallah siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah tidak terpikir? Ini enggak kepikir oleh Rasulullah kali. Kalau dia lemah lagi la ilah mati gimana? Nah, ini ketakutan enggak beralasan. La ilah kan artinya apa? Tidak ada Tuhan, kafir kan? Maka daripada begitu udah Allah saja dah. Allah, Allah. Ini namanya tidak yakin dengan sabda Nabi. Nabi yang menyuruh kita mentalkin dengan la ilaha illallah. Enggak usah kita ketakutan. Kalau dia baru mengucap la ilah lalu mati gimana? Enggak perlu seperti itu. Nabi itu kan dari Allah, Allah Maha tahu. Ya. Maka jangan ketakutan seperti talkinkah dengan la ilaha illallah, jangan Allah, Allah. Ya. Apalagi zikir Allah, Allah adalah bid'ah. Rasul dan para sahabat, para nabi, para rasul tidak ada yang mencontohkan berzikir dengan lafaz Allah, Allah saja. Apakah orang yang tidak sholat saat hidupnya ketika meninggal wajib disolatkan? Iya. Iya, ini pendapat yang lebih rajih di antara dua pendapat ulama. Ya. Ketika kita yakin dia muslim. Ketika di mata kita dia muslim. Mungkin pernah kita tahu baca syahadat atau jelas dia bukan orang Kristen, bukan orang Hindu, bukan orang Yahudi dan hidup di Surabaya ini, di Jakarta ini, di Bandung yang memang mayoritas muslim, maka kita hukumi secara zahir bahwa dia muslim. Ya, mohon maaf masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Cukup sekian saja, yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.